Kisah Abimana Arya Satya, perjuangan penuh haru Gundala Putra Petir. Bicara salah satu pemeran pria paling berbakat di Indonesia, maka nama Abimana Arya Satya merupakan salah satunya. Selama menjadi pemeran, Abi, demikian pria itu biasa disapa, selalu memberikan aksi yang terbaik. Namun, siapa sangka perjalanan karir Abimana tak semulus apa yang telah dicapainya sekarang ini. Di usia kecil sampai remaja, ia berjuang dalam menetapi jalan hidupnya. Banyak cerita mengharukan dari perjalanannya. Lalu perjuangan dan kisah mengharukan seperti apa yang akhirnya bisa mengantarkan Abimana Arya Satya ke puncak popularitas seperti sekarang. Ternyata kehidupan Abimana Arya Satya di waktu kecil tak seperti masa kecil anak-anak pada umumnya. Ia lahir dari seorang ayah dari Eropa dan ibu Indonesia. Sang ayah sudah meninggalkannya sejak kecil dan ibunya tak pernah memberikan kasih sayang. Gua kan hidup sendiri ya. Maksudnya nggak punya. Bukan nggak punya ya. Waktu itu kan bapak ibu gua masih ada, tapi nggak jelas. Bapak gua entah di mana, ibu gua juga memutuskan ya udah ini anak bebas. Nggak pernah dididik, boro-boro dididik, dipegang aja nggak pernah, ucap Abimana. Karena tak mendapatkan perhatian dari keluarga, Abimana semenjak kecil sudah hidup di jalanan. Ia keluar dari rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Taman Ismail Marzuki Tim. Ia juga tak pernah mencicipi bangku SMA. Saya tidak pernah SMA. Gua kelas 4 SD kabur dari rumah, tinggalnya di Tim, nginepnya di Tim melulu, papar Abimana. Kehilangan sosok orang tua sebagai panutan, Abimana yang kala itu dekat dengan Bim Bim Slank pun akhirnya menjadikannya sebagai panutan. Ia pun pernah ingin menekuni dunia musik. Saat itu, ia bergabung dengan grup musik SOG sebagai vokalis. Gua dengerin banget Bim Bim dulu. Jadi kalau Bim Bim ngomong apa, iya bang, kata Abimana. Gua waktu umur 14 tahun, oh iya ya, ini abang gua ngomong gini. Gua pulang, bilang ama emak gua, Mak, saya nggak mau sekolah, mau main musik aja mulai sekarang, lanjut Abi. Abimana Arya Satya kemudian terjun ke industri perfilman. Ia diketahui bekerja menjadi kru lighting. Abimana mengaku bahwa awalnya ia tak menyukai dunia akting. Abimana belajar akting dari mahasiswa Institut Kesenian Jakarta, IKJ, dan dosennya. Ia awalnya banyak diajari di sana. Kemudian ia juga belajar dari beberapa aktor senior. Saat itu, ia mengaku kerap mendapatkan aksi bullying. Dibully sih, gila sih. Kayak nggak tahu aja orang-orang itu kalau ngomong. Tapi mereka yang bantu gue, push untuk ke depan layar. Itu kan bacotnya luar biasa, kebon binatang tuh, paparnya. Abimana menikah dengan Inong Ayu di usia yang masih muda. Saat menikah, Abimana masih berusia 19 tahun. Sekarang ini, Abi sudah dikaruniai 4 orang anak. Di antara banyak artis yang melebarkan sayap di dunia bisnis,
Abimana justru patah arang. Menurutnya, ia sudah menekuni bermacam bisnis dari bisnis kuliner sampai dengan fashion, namun selalu gagal. Karenanya, ia yakin bahwa rezekinya tepat di ranah akting. Gue coba segala macam enggak jalan, kayaknya memang udah harus ini dilakuin. Gue coba dagang, berhenti, ucap Abimana Arya Satya di kanal YouTube Vincent dan Desta.